saudara semua yang kita saat ini tengah menyaksikan pada perjalanan race, di mana pada kelas pocket bike pro usia 12 tahun, saudara-saudara. Oke, baik begini, saudara-saudara semua yang kita lihat, kita bisa saksikan di mana ada Fatan Muhammad Syah di Selklana, Kenzo Alarik, juga ada Kenzi Alvaro Effendi, dan juga Fawaz Al-Fazi, Kenzo Alvaro Effendi. Kita lihat mereka sudah persiapan menempati grid posisi mereka masing-masing, saudara-saudara. Satu putaran bar up lap sudah kita berikan, dan saat ini mereka sudah berada pada grid posisi mereka masing-masing untuk persiapan race, di mana supporter dari masing-masing pembalap mereka tepuk tangan. Hasil sempurna pada perjalanan race pertama ini, kita lihat kita akan mengambil 5 terbaik untuk langsung kita hantarkan mereka menuju ke podium. Kita bisa saksikan di sini, saudara-saudara semuanya, di satu putaran awal, saudara-saudara, kita lihat ada 1 2 3 4 5 6 pembalap berada di ini. Kita bisa menyaksikan, saudara-saudara semuanya, begitu lucu sekali aksi yang mereka tampilkan, imut sekali, saudara-saudara semuanya. Anak-anak hebat Indonesia ini, kita lihat mereka sudah terlibat aksi overtake, saudara-saudara. Luar biasa sekali, 6 pembalap coba langsung memisahkan diri dari pembalap-pembalap yang lain. Kita bisa saksikan, saudara-saudara, saya bisa merasakan detak jantung dari orang tua. Pembalap-pembalap ini melihat putra-putra kesayangan mereka, saudara-saudara semuanya. Masih akan terus berlangsung, kita bisa saudara-saudara semuanya, kita bisa menyaksikan
hadir juga di sini. Dan dia di mana jalan Al-Faizi yang pada babak kualifikasi berada pada posisi ke-6, kita lihat membuat kejutan dengan berada di baris depan pada saat Riz, saudara-saudara. Kita saksikan ada 6 pembalap masih berada di dalam satu grup dan ada satu pembalap yang coba langsung memisahkan diri dari pembalap-pembalap yang lain. Kita bisa menyaksikan saudara-saudara. Pembalap yang lain. Oh, Big Race, kita lihat berdiri kembali saudara-saudara. Tidak ada tangisan dari anak ini pada saat dia mengalami crash. Tidak ada kata menangis bagi anak-anak hebat Indonesia. Kita bisa menyaksikan coba berdiri kembali dan anda lihat dia akan kembali masuk ke dalam track. Berikan tepuk tangan untuk salah satu anak hebat Indonesia ini, luar biasa. Dan kita bisa melihat sementara pada sisi yang lain. Pada sisi yang lain, dari seorang Kenzi Alvaro Effendi, saudara-saudara semuanya. Kita lihat, kita saksikan sementara di Velkana masih berada pada posisi yang kedua. Pembalap-pembalap ini saudara-saudara semuanya untuk bisa mendekat kepada seorang Kenzi Alvaro Effendi yang masih berada sebagai pembalap tercepat sementara. 3 lap lagi, race masih akan terus berlangsung. Terus saudara-saudara semuanya. Oh, 1 lap ranking dilakukan dengan sangat baik oleh salah satu pembalap. Ada belum terjadi pergeseran posisi. Kenzi berada pada posisi terbaik. Masuk di 2 putaran terakhir, bisa kelana. Kita posisi yang ketiga, cukup menarik di sini. Bahas Al-Faizi dan juga bersama dengan Hanya saudara-saudara untuk memperebutkan posisi yang ketiga di kelas Pocket Pick bagi yang ini, penonton kita terus lihat. Sementara ada juga ada Petro yang kesempatan dan sebenarnya Kenzi masih cukup kuat saudara-saudara. Dari lap ke lap terus mampu memperlebar rentang jarak dari pembalap-pembalap yang lain. Yang pertama ini kita bisa menyaksikan
ada kembali saudara-saudara semuanya. Kita lihat, kita saksikan. Sementara Kenzie sudah menjauh, begitu pun bersama dengan Diesel Kelanan. Rebutan posisi ketiga. Dan luar biasa. Ya Allah, kata ibu, ya Allah, saya bisa merasakan detak jantung dari orang tua